Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan channel Wijaya Motor Tarusan. Di video kali ini saya lagi mengatasi masalah pada motor Supra, dan masalah pada motornya yaitu pada bagian crankcase mesin yang sebelah kiri, atau biasanya orang-orang menyebut itu bak magnet. Nah, masalah pada bak magnetnya yaitu pecah. Bisa teman-teman lihat pada bagian sini itu pecah, sudah retak. Dan ini disebabkan karena kecelakaan. Orang yang punya motor kecelakaan dan mengakibatkan pada bagian bak magnet itu pecah. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cara, yaitu bagaimana cara penukaran bak magnet. Dan akibat kecelakaannya itu juga menyebabkan pada bagian as gigi itu bengkok. Bisa teman-teman lihat pada bagian as gigi bengkok, berkemungkinan motor ini jatuh, dan jatuh yang mengarahnya ke kiri, yang menyebabkan pada bagian gigi mesin ataupun as gigi itu bengkok. Berkemungkinan ini yang di bawah yang menyebabkan ini bengkok. Oke. Nah, orang yang punya motor berinisiatif untuk memperbaikinya di bengkel saya dengan mengganti bagian bak magnet dengan yang ini. Bisa teman-teman lihat, ini juga ada serep. Oke. Sekarang kita lanjut untuk pembukaannya. Nah, sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya teman-teman yang mau bergabung itu support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya, karena itu semua gratis. Oke. Sekarang kita lanjut untuk memperbaiki motornya. Kita harus buka dulu pada bagian bak magnet menggunakan kunci 8T. Oke, sekarang saya buka dulu pada bagian bak magnetnya. Seperti biasa, untuk pembukanya gunakanlah kunci yang bagus karena takutnya lecet. Kalau sudah lecet itu dapat mempersulit teman-teman dalam pembukaan baut. Oke. Sekarang saya buka dulu. Sebenarnya baut ini buat apa? Baut bak magnet itu sebenarnya ada 4. Namun yang terpasang cuma 3. Satu tidak terpasang. Berkemungkinan itu hilang ataupun jatuh di saat berjalan. Oke. Untuk pembukanya, kuncinya mengarah ke kiri, bukan ke kanan. Ke kanan itu mengunci. Oke, apabila semua baut sudah terlepas, kita hanya perlu menariknya ke belakang untuk pembukaannya. Seperti ini. Terus. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian magnet spool itu sudah pecah. Oke, bisa teman-teman lihat itu magnet spool sudah pecah. Kecelakaannya sangat parah yang menyebabkan full magnet itu pecah. Oke. Dan kondisi bak magnetnya seperti ini. Pecah.
Nah, untuk penggantian bak magnet kita hanya perlu membuka pada bagian spool. Oke, untuk pembukaannya menggunakan kunci 8T dan obeng bungo. Oke, sekarang saya buka dulu. Oke. Kalau besar bakalan buka tangan apa ya? Boknya sudah terlepas. Sekarang kita lepas pada bagian baut obeng bungo. Mama sih iya ya. Bijan. Nah, nanti bijan lah. Iya. Kawannya leh. Sedikit diketok atau dipukul karena bautnya susah dibuka. Kita luruskan menggunakan pada bagian spool itu sudah dipasang ke bak magnet yang baru. Seperti ini hasilnya. Dan pada bagian as gigi itu sudah saya luruskan menggunakan pipa besi. Cuman cukup didorong ke depan dan hasilnya seperti ini. Oke, bisa teman-teman lihat. Dan pada bagian magnet spool itu pecah. Ya, masa. Sekarang untuk mengatasi spool yang pecah, kita semprot aja menggunakan angin agar kotoran-kotoran yang seperti ini bisa hilang.
Oke, sekarang saya bersihkan dulu menggunakan angin kompresor. Ambil kain, namun di tangan masuk ke dalam deh ya. Tarik. Oke, sekarang itu sudah saya bersihkan. Bisa teman-teman lihat. Cuman kita coba dulu pasang dalam keadaan bak magnet ini yang pecah. Karena orang yang punya motor itu belum tahu bahwasanya pada bagian magnetnya itu pecah. Cuman demi menghemat biaya konsumen, kita coba dulu pasang dalam keadaan seperti ini. Dan apabila motornya hidup, berarti ini tidak bermasalah, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita pasang dulu, tutup spoolnya ataupun bak magnetnya lagi. Dan untuk hasil pemasangan seperti ini, seperti pembukaan awal tadi. Oke, sekarang saya pasang dulu. Dan kabel yang ini tadi masa, jadi kita pasang lagi. Takutnya motornya tidak hidup. Elok kan dia kedua. Oh, tadi ini enggak dikasih baut. Oke. Semua baut itu sudah terpasang dan pada bagian bak magnet yang baru itu pada bagian sini itu harus kita kasih tutupnya, karena ini ada drat, jadi harus kita kasih tutup. Dan ini juga karena sebelumnya pada bagian motor ini tidak dikasih tutup, dikasihnya seperti plastik steel. Oke, sekarang kita coba hidupkan motornya dalam keadaan seperti ini. Dan apabila motornya hidup nanti, berarti bak magnet itu aman yang pecah tadi. Oke, sekarang kita tes. Minyak anak tu dah. Ha. Tapi lah dok. Minyak lu. Tengok api lu. Minyak balik minyak api lu tengok lah dok. Kita cek dulu pada pengepian kuil. Aman. Pengapian aman. Jadi kita beli minyak dulu karena motornya berkiringan minyak. Oke, tadi sudah saya isi pada bagian minyak, sekarang kita coba hidupkan.
hidup lagi. Alhamdulillah motornya hidup stabil lagi dan bisa dinyatakan pada bagian magnet spool itu aman. Dan pemasangan spool ke bak magnet itu benar yang mengakibatkan motornya hidup lagi. Oke. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Karena ini semua gratis. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai permasalahan pada motornya, dan silakan saja komen pada kolom komentar YouTube Wijaya Motor Tarusan. Nanti insya Allah akan dibikin videonya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam Wijaya Motor Tarusan.